naik besaran 40 kabupaten kota di D2024 adalah sebagai yang pertama bahwa UMP-nya di Y sudah ditetapkan beberapa waktu yang lalu sebesar 2.125.897,61 itu UMP-nya. Kemudian sudah saya dikasihkan oleh Bapak Gubernur, UMK-nya harus lebih besar dari UMP. Dan kemudian juga sudah menulis tadi hari ini ketetapannya sebagai berikut. Yang pertama untuk kota Yogyakarta ditetapkan sebesar 2.492.997,0% atau mengalami kenaikan 7,24%. Kabupaten Sleman UMK 2024 ditetapkan 2.315.976,34% atau naik 7,25%. Untuk Kabupaten Bantul UMK 2024 ditetapkan 2.216.463,0% atau naik 7,26%. Kemudian Kabupaten Kulon Progo UMK yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 2.207.736,96 atau naik 7,67%. Kabupaten Gunung Kidul UMK tahun 2024 ditetapkan 2.188.041,0% atau naik 6,77%. Semuanya sudah di atas UMK.